aku dijadikan babu oleh ibu tiri dan saudara tiriku. Jadi seperti inilah penampilanku. Banyak tingkah sekali. Sekarang ambil ini cucian. Cuci semua itu cucian lalu keringkan dengan cara meniupnya. Lalu kau bersihkan ini rumah. Kau siapkan makan untuk adik-adikmu dan juga kerjakan semua yang bisa kau kerjakan di sini. Paham? Baiknya. Lalu kemana saudara tiriku? Itu di belakang kamu. Kayak siluman ya, nyanya. Jangan macam-macam ya, Cinderella sama kita. Jangan macam-macam, jangan macam-macam. Bukan itu maksudku, bukan itu. Aku tidak bermaksud untuk mengatakan kalian mirip siluman. Hanya saja, La ilaha illallah, Ella. Betul-betul itu anak. Berhenti. Kalian tidak mirip wewek gombel. Terus apa? Kambing betina. Cinderella pun bekerja dengan sekuat tenaga seperti habis mendapatkan endorse suplemen energi yang tak kenal lelah. Semua pekerjaanku sudah selesai. Sekarang saatnya untuk pergi naik kuda. Berkuda akan menenangkan perasaanku.
Surely gue gak paham sih. Oke, kita pergi berkuda sekarang ya. Biar kita sama-sama healing, biar gak stres. Yuk, kita pergi naik kuda yuk sekarang. Jujurnya gue makin gak paham sih. Nyonya! Woi, tuh kenapa Ella? Ada kabar yang mengatakan bahwa pangeran akan mengadakan sebuah pesta dansa dan mengundang seluruh rakyatnya termasuk rakyat jelata kayak kalian. Bagus sekali ini, Nak. Ini pasti bakalan seru banget, Ma. Nak, ini kesempatan kalian untuk menjadi istri dari seorang pangeran supaya tahtanya juga mama ini bisa naik dan terbebas dari kemiskinan. Kamu harus dandan yang cantik-cantik, Nak. Baik, mama akan telepon Tante Rahmawati untuk sediakan 3 gaun. Sediakan 3 gaun? Maksud Lodge? Sediakan 3 gaun. 2 untuk anak silumannya Nyonya, 1 untuk aku kan? 3 gaun untuk ini sama saya. Bukan kau. Kau tidak boleh pergi ke pesta itu. Kenapa Nyonya? Aku sangat ingin pergi Nyonya. Kau harus tinggal di rumah, menjaga rumah dan mengurus rumah. Paham? Kamu tidak diajak ya Ella. Bye. Benar tuh. Sana pergi. Jadi Nak, kamu harus berdandan yang secantik mungkin mulai dari sekarang. Kau harus pakai skincare. Skincare, Ma, bukan skincare. Apalah namanya itu, intinya kamu harus tampil cantik meskipun mustahil karena wajahmu seperti itu. Ini adalah kesempatan emas untuk saya. Berbesan dengan raja. Mama ngetawain apa sih? Apa yang lucu sih, Ma? Tidak tahu apa lucu. Itu bukan urusanmu, Ella. Kenapa? Apakah kau bersedih? Iya, Ibu Peri. Aku memang bersedih. Karena aku sangat ingin mendatangi pesta dansa yang diselenggarakan oleh pangeran. Namun Ibu Tiriku tidak mengizinkan itu. Dan tidak membuatkanku gaun. Jadi aku tidak bisa pergi. Hahaha, aku akan memberi banyak magic untukmu. Memberi banyak magic? Contohnya? Mengubah gaunmu menjadi lebih indah. Itu bukan urusanmu. Sekarang masih ada yang kurang nih kayaknya. Aku tebak. Pasti Ibu Peri mau mengubah sebuah labu menjadi sebuah kereta, tikus menjadi kuda, dan angsa
sebagai itunya, apanya namanya, tiket-tiketnya, Pak Kusir, pasti begitu kan, Bu Peri? Kayaknya bukan deh. Ah, bukan. Lalu, aku akan naik apa ke istana, Bu Peri? Kendaraan yang aku kasih ke kamu sudah ada di belakangmu. Berbaliklah, Cinderella. Halo? Hai! Kamu siapa? Itu tidak penting. Maukah kau berdansa denganku? Masih kayaknya pangeran nih, kayak di film-film gitu. Kesempatan emas nih. Woi. Itu gerakan apa? Itu joget TikTok sih. Kau wanita yang sangat unik ya. Boleh aku tahu nama kamu siapa? Namaku... Jamnya sudah berbunyi. Aku harus segera pergi. Selamat tinggal. Tunggu. Hei, tunggu dulu. Sepatunya jatuh, tapi kenapa sepatu satpam?